berikutnya ada Nissan Serena yang baru ya, e-Power. Jadi ini versi listrik. Dan ini grillnya seperti ini, warna hitam-hitam semua. Ini ada lampunya nih. Bukan. Dan ini ada reflektor gitu, ada 3. Ini ada pakai sensor. Ini ada fog lamp ya, LED di bawah. Dan ini ada aksen black glossy dengan. Ini sisi sampingnya seperti ini. Ya, sliding door, dan ini sangat gede. Ada tulisan e-Power di bawah sini. Dengan velg ukuran 205 65 R16, jadi velgnya 16 inch, 2 tone color. Pakai Dunlop bannya. Ada logo Serena ya, tulisan Serena sini. Spion black glossy. Jadi ini rooftopnya, atapnya juga hitam. Ada kamera 360. Handle-nya chrome ya, ada smart key-nya. Apa juga ada sama. Ada side skirt nih bawah. Nah, lanjut kita ke bagian belakangnya sini. Belakang sini ada, oh, udah cakram. Ada display-nya. Dan ini bukan bagasinya, bisa atas bawah ya. Tadi bisa atas doang atau bagian jeda atau full satu pintu. Nah, ini tampilan belakangnya seperti ini. Jadi ini kacanya super gede, dan ini ada spoiler, ada posternya, ada headlamp lamp. Sini under chrome, ini ada kamera atas, apa, kamera mundurnya sini. Ada highway star, ada e-Power. Nah, ini buka ini dong ya, bagian atasnya doang seperti ini. Jadi kalau mau ngambil tempat sempit, nggak bisa buka HP bawah, bisa buka HP jendelanya doang seperti ini, ngambil barang. Tapi kalau mau buka full satu body bagasi seperti ini, nah, karena ini kayak panjang nih, ini versinya panjang kayak model Alphard. Dan ini bagasi seperti ini, ada headrest juga nih buat di kursi bass 3. Dan ini bagasi guys seperti ini. Itu ada Type C ya, sisi kanan. Ini ada cup holder 2 titik nih. Kelipatan 50-50. Nah, kalau sisi kiri ada Type C. Ada Type C, dan ini buat sliding door-nya ya, sebelah kiri. Ya, ada cup holder juga. Jadi lega ya, dan gede ini. Lanjut, nah ini LED bar-nya kita tutup dulu, jadi kelihatan ya. Nah, lampu platnya sudah putih. Nah, seperti ini. Dia bentuk L gitu ya, sendalnya. Ya, ini dotimnya ada soft touch warna grey, handle-nya chrome. Ada pocket cup holder. Nah, kursinya seperti ini. Model kulit ya. Tenaganya listrik. Ini kayaknya biru dongker nih warnanya. Bukan warna hitam, biru dongker, biru gelap. Sekarang kita coba naik. Nah, ini menyatu ya. Jadi warnanya menyatu dengan dashboardnya. Ada motif jahitan. Di sini ada tempat taruh barang ya. Nah, ini taruh barang seperti ini. Ini ada laci penyimpanan soft opening. Head unit floating menyatu dengan frame head speedometer. Dia bentuknya persegi panjang, horizontal. Dan ini volume ya, tombol volume. Ini ada tombol kamera sini.
Sini pengaturan AC, ada layar digital nih sini. Ini ada layar digital nih. Kecil nih. Biasanya lagi mati. Ini tuas ini ya. Transmisi PRND sini. Urutannya. Ada EV, ada e-pedal, hazard. Lalu di sini ada wire charger nih. Sini. Lalu ada type C, ada port type A. Nah, ini buat nyala ini ya, wire charger. Di sini nggak ada console box, tapi ada tempat taruh barang. Cuma nggak ada tutupnya ya, jadi cuma taruh barang gini ya, di atap aja. Lalu di sini sun visor-nya ada kaca, ada ini motif jaring-jaring nih, seperti ini. Tapi nggak ada lampunya ya. Lampu kabin depan cuma ada dua nih. Kayak wambat doang, agak kuning, bukan bener-bener putih. Ini ada buat off-in ini ya, lampu itu pas dibuka pintunya. Ada auto dimming juga, ada bentuknya spionnya agak kotak. Nah, ini nggak ada ini ya sunroofnya, nggak ada sama sekali. Nah ini sisi pengemudi ya, ini ada electric spion sama retract spion. Auto window semua sisi, window lock. Ini ada cup holder, ada paket. Sini tuasnya masih manual. Lalu kita coba lihat seperti ini. Ini ada cup holder dan ini ada penyipitnya ya. Nah ini seperti ini. Ada trip reset, ada speedometer, bisanya tang redupin. Ada drive mode, ada head time adjuster, ini sliding door-nya. Ini parking sensor ini ya, pintu kayaknya. Ada kap mesin sama tangki bensin sini. Nah ini MID-nya pas lagi nyala seperti ini. Meski panjang bentuknya. Dan start stopnya sini, tombolnya. Ini buat wiper. Ini headlamp ya, sini bisa auto. Stainnya 3 palang. Ada aksen black glossy. Ini kayaknya e-powernya ya, warna biru, ada voice command, ada panggilan, ada land keep assist gitu. Seperti itu. Di sini dia tersembunyi ya. Auto hold sama apa kalau ditarik buat ini. Active parking brake atau handbrake-nya. Seperti itu. Nah, ini kita lihat ke baris 2 ya. Kita masuk aja langsung. Di sini ada meja ya seperti ini, dan di sini ada cup holder-nya nih buat titik seperti ini ya, ada cup holder, penyipit cup holder, ada kantong sini juga sama ya, sama seperti itu, sama seperti kanan. Ini ada armrest tadi, dan ini lumayan gede, dan ini nggak ada gunung sama sekali, dan ini modelnya kayak ten seat dan ada armrestnya seperti ini. Untuk tirai dia masih manual, tirainya manual. Ini tombol buat power window. Ada cup holder sana. Nah sekarang review saya mengenai Nissan Serena e-Power yang terbaru. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like dan subscribe channel saya. Terima kasih.